jungle. Untuk meninjau kondisi di bawah di lingkungan masyarakat dusun, Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti tak segan untuk turun langsung meninjau dusun-dusun. Ini saya meninjau di daerah Ngawi. Daerah apa ini namanya? Dusun Sepreh, Desa Lubuli, Karangjati. Dusun Sepreh. Di ini santrinya ada 250. Tapi satupun pemerintah tidak melihat kondisi seperti ini. Coba ini kita lihat. Dampak. Nggak ada dana pemerintah yang mengucur ke sini. Tapi masih masang fotonya presiden. Coba bayangkan. Presiden dan wakil presiden masih terpampang di sekolah. Ini termasuk PAUD apa SD? Ini PAUD, TK, TPA, Madin, sama Tanoko di Ngalsepo. Ini kondisinya seperti ini. Tempat tidurnya seperti itu, Pak. Tempat tidurnya seperti ini. Tempat tidurnya. Ini kamar sekolahnya, pengisi kelasnya. Ini semuanya 250. Iya. Murid dari PAUD, ya. RA, TPA sama masjid. Iya. Saya tak pamitan kali sama Pak. Ya, yang jelas kami menerima baik silaturahmi dari panjenenganipun Pak Lanyala, dan di sini saya mewakili masyarakat saya di Dusun Sepreh ini, mewakili Pondok Anadiah, berharap agar bisa segera terrealisasi, Mas, pembangunan tempat madrasah di sini yang mana sudah kita bertahun-tahun keadaannya masih seperti ini, belum bisa untuk mendapat bangunan yang layak. Ya, yang jelas warga masyarakat sini ya berharap untuk beliaunya bisa jadi gubernur, supaya nanti kalau sudah jadi gubernur kan lebih membantu banyak lagi di sini. Itu harapan saya mewakili warga masyarakat di Dusun Sepreh ini. Saya sebagai kepala dusunnya mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Pak Lanyala.